Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI Boyamin Saiman membongkar video yang menunjukkan Lukas NMB berjalan di Changi Airport, Singapura. Video itu menjadi bukti Lukas NMB bisa berjalan tanpa kursi roda. Selain itu, ia juga membeberkan beberapa bukti penguat Lukas NMB bermain judi kasino di beberapa negara. Dalam video yang dibagikan, tampak Lukas NMB berjalan tanpa kursi roda bersama seorang perempuan. Kemudian, di sampingnya terlihat seorang pria yang membawa koper dan tas jinjing. Boyamin juga membeberkan sejumlah foto yang menunjukkan Lukas NMB sedang bermain judi kasino di Kasino Genting Highland, Malaysia pada 19 Juli 2022. Boyamin menambahkan Lukas NMB memiliki lokasi langganan untuk bermain judi, di antaranya Solaya Resort and Casino di Manila, Genting Highland di Malaysia, dan di Singapura yakni di Crockford Sentosa. Tak hanya bukti-bukti tersebut, Boyamin juga memiliki catatan aktivitas orang-orang yang berada di lingkaran Lukas NMB beserta manifest pesawat pribadi dari Jakarta ke Jayapura. Sebelumnya, pengacara Lukas NMB Aloysius Renwarin membenarkan kliennya melakukan judi di Singapura. Namun, judi tersebut dilakukan menggunakan uang pribadi. Demikian informasi kali ini, terus saksikan kanal YouTube Tribun News untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.